Islam itu tidak kaku. Islam itu luas. Islam itu luas. Ajaran Islam yang dituntun oleh Nabi la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur. Ajaran yang dibawa oleh Nabi la syarqiyah, tidak ekstremis, wala gharbiyah, tidak liberalis. Ajarannya adalah fleksibel, enak, mengenakan. Demikian bagaimana berbicara medsos. Dengan kita bermedsos ini bagaimana? Oleh karena medsos ini adalah berita. Gitu. Berita itu khobar bahasa Arabnya. Khobar itu yahtamilus sidqa wal kadzib. Berita itu, medsos itu bisa benar, bisa bohong. Bisa benar, bisa bohong. Itu begitu. Konten yang ada, bisa aja konten itu benar. Konten yang ada, bisa aja konten itu bohong. Bagaimana si pembuat konten yang ada? Itu begitu. Maka bagi kita di dalam bermedsos, kalau muslim yang baik, karena muslim itu mengikuti Nabi, nanti di depan ada sifat namanya tabligh, menyampaikan kebenaran, maka tulislah di medsos yang baik-baik. Apa saja yang bagus tulis. Dari hasil ngaji kayak tulis saja. Jangan takut dibilang ah sok suci, jangan. Tulis saja apa yang bagus. Buat warna. Yang baik-baik. Enggak apa-apa. Orang berkomentar. Ketika dikomentari sok suci, saya tidak protes ketika Anda mengeser konten porno, sok kotor, kagak. Terserah, ini grup rame-rame. Apa aja boleh. Gitu. Jadi sehingga kita memberi warna yang baik, jangan diwarnai. Warna yang baik, bermedsos yang bagus. Maka sikap muslim yang baik, kata Nabi, al-hikmah dhalatul mu'min aina wajadaha akhadaha. Ilmu pengetahuan adalah laksana barang hilang dari seorang yang beriman. Di mana dia temukan, bahasa Betawinya comot, ambil. Maka di medsos banyak konten-konten yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bagus. Maka ambillah itu menjadi pelajaran. Ada yang dengan bermedsos menjadi tambah takwa kepada Allah. Ada yang dengan bermedsos menambah tambah bengal. Ada, karena sikapnya. Ada dengan bermedsos menjadi dia tambah luas wawasannya. Ada juga dengan bermedsos menjadi kaku wawasannya. Tambah kaya. Ada juga bermedsos tambah miskin. Ada. Tergantung. Maka ini namanya barang. Maka barang itu alat. Enggak bisa kita haramkan medsos, enggak bisa juga kita wajibkan medsos. Ini kita yang harus pandai untuk mengambil konten. Tugas pemerintah mengatur regulasinya bermedsos ini. Jangan sentimen keagamaan, tapi semuanya diatur. Maka kita harus pahami. Maka bermedsos yang baik, jangan kita ngatur orang. Mulai dari diri kita. Tulis yang bagus-bagus. Tulis saja di grupnya. Udah baca doa tidur belum? Selamat istirahat. Moga besok pagi sehat kembali. Apa ke tulis? Jangan nulis, gue lapar nih. Ya, kata temannya. Mana kenyang? Warteg, kata temannya. Jadi, bermedsoslah yang baik,
dan bijak. Yang bagus, Muslim harus menunjukkan akhlak Islam di mana saja. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, bila datang berita dari orang yang enggak jelas, klarifikasi dulu. Banyak potongan-potongan kata yang menjadi bahaya. Karena zaman sekarang gampang dipotong. Omongannya benar, diambil separuh. Saya ajarin tuh saudara, suka nonton dan demen. Ini saya konten agama. Ini Ustadz Wahabi. Ini Ustadz non-Wahabi. Diaduk tuh dalam satu video. Salah tuh, kata yang ini. Apaan yang ini? Itu kita yang kayak begitu, jangan nonton. Dan itu malah didemenin sama anak majelis yang kayak gitu. Rame jadi. Kita jangan, ini ngadu-ngadu orang. Jadi akibatnya kita bakal mencela orang. Kita ndak boleh. Enggak boleh. Enggak apa-apa. Saya suka sampein sama yang bikin konten kajian ini, termasuk RTQ TV, siapa lagi ada tuh, Kosulibat TV, dan macam-macam ada yang Tuan Guru, Farudin Al-Bantani, ada MFA, ada UFA, macam-macam lah anak-anak tuh. Dari yang ngambil konten kajian. Suka laporin, ini guru nu, orang ngomongnya begini, goblok apa, bego, ya biarin aja, ini media sosial apa aja, bebas orang nulis. Jangan kita berkomentar buruk, orang media sosial, susah, namanya sosial itu, orang palanya macam-macam. Ada orang lihat judul doang, langsung komentar, itu enggak nonton sampai habis, jadi salah, seperti orang buta, megang buntut gajah. Gajah tuh kayak apa? Kayak ular. Karena pegang buntutnya. Enggak utuh namanya. Nah, maka bermedia sosiallah yang baik-baik. Silakan saudara bikin konten YouTube, silakan. Saudara bikin Facebook, Instagram, apa aja silakan. Enggak apa-apa. Ambil itu manfaat. Media yang dibuat oleh non-muslim, tapi kita yang manfaatkan, bagus, supaya kuota yang kita beli enggak ditanya di akhirat oleh Allah, untuk apa ini kuota? Untuk nonton film porno mulu. Begitu. Yang jelas kita tuh kuota bakal ditanya, untuk apa kau gunakan? Begitu. Di akhirat orang banyak ditanya oleh Allah empat hal. La yazalu qadamul abdi inda sirat hatta yus'ala bi arba'atin. Kaki orang enggak bisa melangkah di jembatan sirat, orang kampung sebut siratul mustaqim. Ditanya empat, salah satunya ditanya dari mana duit beli kuotanya dan kuotanya digunakan untuk apa. Maka tonton yang bagus-bagus. Tonton media dakwah. Lihat. Begitu, bagus. Begitu. Maka yang bagus-bagus dapat ganjaran. Maka yang bijaklah bermedsos, tulis yang baik-baik. Kita enggak usah terprovokasi mencela anu, mencela anu, mencela anu. Kita orang majelis. Saya suka bilang, kita no comment sama ulama. Dan saya suka sampaikan sama teman-teman majelis, jangan berkomentar buruk pada ulama. Jangan. Walaupun kita belum ngaji tuh sama ulama, apalagi udah ngaji. Kenapa? Andai salah, benar bukan di berita doang, nyata salah, dia mah ulama punya ilmu buat tobatnya. Maka karena punya ilmu buat tobat, maka bisa jadi tobatnya diterima sama Allah dengan tobat nasuha, karena sempurna rukun dan syaratnya. Orang udah tobat, kita masih celak terus, dosanya gede banget. Kita no comment sama ulama. No comment. Begitu. No comment. Nggak mau. Terbawa, tergiring, dalam apa saja. Kalau sudah ngomong ulama, tidak mau. Ulama,
Orang disebut akrimul ulama, kata Nabi. Hormati ulama. Ulama mana aja? Mana aja? Kitab-kitab Wahabi saya baca. Wahabi, begitu saya baca. Saya punya banyak. Daripada Al-Albani, Sifat Salatin Nabi, macam-macam. Oleh Fauzan, baca Usaimin. Daripada ulama-ulama mereka. Tidak apa-apa. Banyak nyarahi Alfiyah, nyarahi Jurumiyah. Saya baca. Enggak apa-apa. Normal. Begitu. Jadi kita tidak mau untuk menuju ke sana. Begitu. Maka karena itu kami orang ini demen ngaji dengan pakai referen, pakai kitab. Maka setiap konten itu ada kitabnya. Ada kitabnya. Dibedah kitabnya. Dan kita orang majelis bermedsoslah yang baik. Tulis yang bagus-bagus. Enggak apa-apa. Kalau saudara dagang, saudara bikin TikTok, enggak apa-apa ngomong. Begitu. Silakan dagang yang bagus. Saudara dagang apa? Dagang pici. Ngomong. Ini pici bagus. Pici nih. Jadi karena saya ini orang majelis, maka saya baik. Kalau ente beli satu, saya kasih satu. Ente beli dua, saya kasih dua. Beli tiga, saya kasih tiga. Itulah baiknya saya. Begitu. Jadi orang kan pada berdundun beli. Kok saya beli tiga, dikasih tiga. Mana dikasihnya? Iya kan beli tiga, maka kalau kasih dua ente marah. Mau beli tiga, dikasih dua. Kan gak mau. Gua kira bonus. Kan kagak gua bilang dikasih. Bukan bonus. Kecuali beli satu, bonus satu. Ini kan kagak gua ngomong di media sosialnya. Beli satu, gua kasih satu. Emang juga begitu. Kasih dua, rugi. Kan begitu. Beli tiga, gua kasih dua. Marah lu, bukan begitu. Jadi silakan main TikTok, main apa, yang bagus, begitu, begitu. Jadi nggak apa-apa, bermedsos. Saudara manfaatin, saudara dagang, jangan nggak manfaatin media-media yang ada. Namanya jaringan, Allah kasih, jangan kita anti, anti. Ini bagus, main medsos. Jadi berbagai pintu kebaikan. Allah suruh kau dalam Al-Quran. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari apa min fadlillah, sebagian rezeki Allah. Pintunya banyak. Offline, online. Sekarang ada online, online enggak apa-apa. Jangan saudara ikut pemahaman yang salah. Ni Nabi jual beli online enggak? Kagak. Ni bid'ah nih. Ya tambah susah zaman sekarang. Enggak bisa masuk tol. Masuk tol aja kagak ada. Begitu orangnya. Ini jin kayak yang buka. Bukan jin. Inilah elektronik. Begitu. Ini zaman akhir. Jadi kita harus ikutin itu. Ikutin. Perkembangan zaman. Kalau enggak ketinggalan. Malah bagus. Begitu. Jadi sehingga sekarang TV boleh memilih. Kita nontonnya dengan era digital. Sekarang TV kabel semuanya. Akhirnya semutan semua. Suruh bikin dia. Yang pakai antena. Begitu. TV kabel. Kabel. Gak apa-apa. Itu bagus. Dan banyak yang dapat rezeki ngambil peluang dari situ. Banyak. Gak apa-apa. Bikin yang bagus-bagus. Pesan saya, karena kita orang majelis, adalah bikin konten yang ada edukasi. Apa kek? Tanaman, ceritakan, boleh apa aja. Ini ada bonsai ini umurnya udah luar biasa. Jangan baru sebulan, jangan, udah 30 hari, kan lama. Kalau sebulan satu, bahasa tuh yang bagus, cara menyampaikan, apa aja yang bagus. Begitu, cara mengiklan, itu begitu. Jadi sampai ada teman kita, ini buku umurnya setengah juta tahun, padahal 500 tahun, 500 itu setengah juta kata dia. Begitu, gak apa-apa, bahasa. Ala kulli hal, pesan saya,
bermedsoslah yang baik, pandai memilah dan memilih dalam setiap konten atau berita yang ada. Bila ada yang nyangkut tentang ulama, maka harus utuh. Kadang sebagai bentuk orang mengajak caci maki, sepotong kalimatnya. Dari potongan itulah yang diadukan. Akhirnya jadi ribut. Ulama akhirnya masuk penjara aja. Enggak utuh. Kalau utuh, enggak apa-apa. Orang berita utuh. Kalau enggak utuh, susah berita itu. Maka kita harus bijak, harus pandai, didik, edukasi kita untuk bermedsos yang baik. Media sosial, maka kita pun harus betul-betul bisa bersosial yang baik dengan menulis sesuatu yang bagus. Apa aja? Kalau pesan saya tukang ngaji, apa kek malam ini ngaji di Nurul Yakin. Jadi 100 WA, kan bagus. Orang baca, di mana tuh? Samping rumah, begitu. Lo mau datang? Kalau datang, di rumah tuh ada telur. Lo datang, gua totrok. Gitu. Gua getok, bukan telurnya, lo nya. Enggak apa-apa juga. Jadi bagaimana kek? Intinya la kulli hal al hikmah dallatul mu'min aina wajadaha akhadaha. Ilmu, pengetahuan itu bak barang hilang dari orang beriman, di mana dia temukan diambil. Bermedsos yang bagus-bagus ambil. Silakan. Banyak kok orang-orang dapat ilmu dari medsos, ketemu temannya dari medsos. Dan juga enggak sedikit orang berselingkuh juga dari medsos. Itu terserah kita bagaimana. Begitu. Intinya inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Semuanya sudah ada aturannya, terserah kita mau ngambil yang baik, menjadi bersyukur dengan ada media sosial, ataukah kita menjadi tambah jauh dengan Allah dengan media sosial. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.